Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi sahabat Tropel Mania ya. Dimanapun sahabat Tropel berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin ya teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kali ini aku mau ngajak teman-teman ya kembali lagi jalan-jalan ke Kota Blitar ya. Ini tempatnya di Pasar Burung Dimoro ya, kiosnya Bapak Slamet ya, yang pernah direview beberapa bulan yang lalu teman-teman. Aku kembali lagi ya, mau lihat ya stoknya. Ini burung kipasan, burung cucak ranting ya, terus burung klik-klik ya, burung emprit ya, emprit kaji, emprit biasa, emprit Jawa itu teman-teman. Burung pentet loloan ya, pentet muda hutan, ini banyak sekali teman-teman ya. Ini burung terucukan yang dicampur burung kutilang ya, habis mungkin tempatnya ya, sampai dicampur-campur teman-teman ya. Ini burung terucukan ya, di bawah ini juga banyak teman-teman, makanya mungkin teman-teman berminat ataupun lagi pingin cari ocehan bisa datang langsung ke kios ya, gitu ya teman-teman ya. Oke ya, ini burung emprit, emprit Jawa ini teman-teman ya, biasa itu teman-teman ya. Ini biasanya jadi hama, tapi di sini dijual teman-teman ya. Ya, ini teman-teman ya, harga burung pentet ya, muda hutan ya, bagus ini teman-teman ya, blangkon ya, harganya cukup 150 ya, gitu ya teman-teman ya. Terus yang di luar sana teman-teman ya, itu ada juga ya, muda hutan juga ya, tapi lebih apa ya, tidak terlalu giras teman-teman, harganya sama ya. Cuman aku ngelihat dari blangkonnya, blangkon yang di dalam teman-teman ya, mungkin teman-teman pecinta burung pentet ya, muda hutan ya, ready ya. Terus ini teman-teman yang masih muda ya, istilahnya masih trotol ya, mau ganti bulu dewasa teman-teman ya. Ini burung terucukan harganya 150, udah terpantau ropel ya, kadang bisa di petetin Garuda teman-teman ya, cuman tadi ndak kepantau teman-teman, ndak kerekot ya teman-teman ya. Ini jalak nias ya, kalau ini aku prediksi betina teman-teman ya, burung terucukan ini teman-teman ya, jinak kelihatannya teman-teman ya. Dan banyak lagi teman-teman sebenarnya burung ocehan lainnya teman-teman ya, cuman aku lebih fokus ke burung terucukan sih teman-teman ya. Ya, ini teman-teman ya, ini ada burung pentet ya, pentet Jatim pastinya ya, masih loloan, manyar kepala emas ya, emprit bondol ya, dari Kalimantan juga ada ya, itu teman-teman ya. Terus renjak bawah ya, terus ini teman-teman ya, ini terucukan ini bodinya agak kecil teman-teman ya, harganya cukup 25 sampai 30 teman-teman ya. Monggo ya, stok masih aman ya, silahkan datang langsung ke kios teman-teman ya. Kalau mungkin perlu atau membutuhkan burung pleci dada putih ya, ini teman-teman ya, burung pleci ya, dada putih ya. Kalau ini manyar biasa teman-teman ya. Oke, kita pantau yang ini teman-teman ya. Ini harganya kalau nggak salah tadi 30.000 sampai 35. Bodinya memang agak lumayan besar ya. Mungkin ini pilihan teman-teman ya. Ya. Cukup 30 sampai 35 ya. Ini bisa dinego ya. Makanya harganya segitu teman-teman ya. Antara 30 sampai 35. Nah, ini teman-teman ya yang suka peci ya. Ini pasti sudah apa, prospekan ya, sudah disendirikan ya. Ini sogo ontong, ada baret merah, sepah raja ya, macam-macam teman-teman ya. Tapi di sini kayaknya dominasinya adalah burung baret merah sama pleci daput ya, dada putih, apa namanya, bustomi kalau salah ya teman-teman ya, bustomi ya. Kalau harga ya tadi ndak tanya ya, jadi kurang tahu teman-teman ya, bisa datang langsung tanya-tanya sendiri teman-teman ya. Ini teman-teman ya, ini burung terucukan yang harganya lumayan murah ya, dan bodinya
lumayan ya, gede ya teman-teman ya, enggak terlalu kecil ya. Monggo silakan datang sendiri ya, dipantau-pantau, kalau cocok ya di nego ya, dan dibawa pulang ya. Itu ya teman-teman ya. Cukup sekian mungkin ya, jalan-jalan kali ini, informasi kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gedang Kepok.